Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa peristiwa dalam kasus hukum kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto pada 2017 diungkap kembali ke publik. Hal ini ia sampaikan saat ex-ketua KPK Agus Raharjo mengungkapkan dirinya sempat mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Setnov pada 2017. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Sedangkan terkait kebenaran dari pernyataan Agus itu, Jokowi meminta publik untuk melihat kembali pemberitaan pada November 2017. Coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas?